Psikologi terbalik adalah proses rangsangan yang berlawanan. Tujuannya agar tanpa disadari orang melakukan sesuatu seperti yang diharapkan. Salah satu bentuk psikologi terbalik yang paling sering dilakukan adalah gertak sambat. Hal ini karena pada dasarnya kan memang ini adalah sebuah teknik komunikasi, ya, motivasi atau mendorong seseorang untuk melakukan perilaku tertentu yang diharapkan, di mana perilaku yang diharapkan adalah justru yang tidak disarankan, gitu. Disarankannya A, tapi memang tujuannya adalah untuk melakukan B. Teori itulah yang sekarang tampaknya sedang dilakukan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Bahwa bangsa kita 71 tahun merdeka pun sudah bisa memilih orang, bukan berdasarkan warna kulit atau keyakinan agama. Nah, inilah cita-cita Pancasila kita. Presidennya bukan non-Islam, maka tidak pakai stres. Tidak ada akapnya. Itulah sebabnya masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh gaya komunikasi calon gubernur. Pemahaman teori berkomunikasi akan membantu setiap individu memahami makna yang terselubung dalam setiap rangkaian kalimat. Jangan sampai karena Anda ingin disebut Pancasilais tanpa disadari, justru Anda memilih orang yang ucapannya dan tindakannya tidak Pancasilais. Tim Liputan MNC Media melaporkan.